Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali di channel Masak Asteria Cayanti. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi resep kering tempe kacang teri pedas manis. Penasaran kan? Ikuti videonya ya. Bahan yang dibutuhkan di sini ada tempe. Cara potongnya seperti ini. Nah, begitu teman-teman, mudah kan? Kemudian ada juga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, lengkuas, dan juga daun salam. Lalu di sini ada teri. Kemudian ada juga kacang. Ada juga gula merah. Dan yang terakhir ada garam. Langkah pertama, geprek lengkuasnya. Lalu kita sisir gula merahnya. Aku pakai setengah balok saja. Selanjutnya, potong serong cabai merah. Kemudian, kita potong-potong juga bawang merah. Bawang putih. Dan cabai rawitnya. Langkah berikutnya, haluskan semua potongan bumbu tadi. Bisa dengan blender atau food processor, bisa juga dengan ulekan. Tambahkan sedikit minyak goreng. Aku haluskan dulu ya. Setelah halus seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Panaskan minyak dan goreng tempe hingga matang dan kering. Kemudian kita goreng juga terinya.
goreng juga kacangnya. Selanjutnya, kita kongsreng bumbu halus hingga matang kecoklatan. Setelah kecoklatan, masukkan irisan cabai merahnya. Lalu kita masukkan gula merahnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, masukkan daun salam dan lengkuasnya. Kecilkan api supaya bumbu tidak gosong. Lalu kita masukkan tempe, teri, dan juga kacangnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Lalu jangan lupa kita koreksi rasanya. Koreksi rasa di sini penting banget ya teman-teman, supaya kita bisa mengetahui apakah rasa masakan kita sudah pas atau belum. Jika rasanya sudah pas, matikan apinya. Dan jika ada minyak yang tertinggal, tiriskan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia teman-teman, kering tempe teri kacang kita sudah jadi. Gimana cara membuatnya? Sangat mudah kan? Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian yang ingin mendapatkan ide atau resep masakan rumahan yang simple, praktis tapi enak. Kalian bisa banget untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk like dan share videonya. Lalu tuliskan komentar, saran, dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, see you!